nyaris tewas demi penelitiannya. Kuy, kita intip. Pada tahun 1933, Alan Blair, seorang profesor dari Universitas Alabama, merelakan dirinya digigit oleh seekor laba-laba Black Widow yang terkenal dengan racunnya yang mematikan. Walhasil, dia pun kejang-kejang dan sesak nafas, sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Namun demikian, pengorbanan Blair tidak sia-sia. Para ilmuwan kini bahkan sudah mendapatkan antivenom untuk gigitan laba-laba ganas tersebut.